jawab pertanyaan kalian besok. Karena biasanya apa? Kalau Nabi ditanya tentang sesuatu, itu malaikat Jibril langsung turun mengabarkan kepada beliau jawabannya. Karena itu sudah terbiasa, maka Nabi berkata seperti tadi. Jadi bukan berarti beliau berani mendahului Allah, tapi berdasarkan apa? Kebiasaan malaikat Jibril yang langsung memberikan jawaban. Begitu. Akhirnya ya sudah, kaum Quraisy pun pulang kembali, dan Rasulullah SAW berdiam diri. Dikiranya malaikat Jibril akan langsung turun, ternyata kok gak turun. Ya, sampai 15 hari. Ya, 15 hari lumayan, 2 minggu. Allah tidak menurunkan wahyu kepadanya. Malaikat Jibril juga tidak datang kepadanya. Akhirnya apa? Hatta al-jafa ahlu Mekah, mulai orang-orang Mekah mulai heboh. Akhirnya mereka bilang gimana? Wa'adana Muhammadin ghadan. Muhammad sudah janji ke kita untuk ngasih jawabannya besok. Besok kan banyak. Wal-yawm 15 lailan, dan hari ini sudah 15 hari. Wa qad asbahna minha la yakhbiruna bi syai' mimma sa'alnahu 'anhu. Ini 15 hari ini. Dan sudah masuk hari yang baru, tapi dia belum juga mengabarkan sesuatu kepada kita. Dia belum bisa ngasih jawaban sampai sekarang. Wa hatta ahsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terhentinya wahyu ini membuat Nabi bersedih hati. Ya, apalagi ditambah dengan kehebohannya orang-orang Mekah. Mulai membicarakan tentang beliau dan sifat manusia, beliau merasa berat dengan hal itu. Summa ja'a Jibril alaihi salam min indillah. Akhirnya malaikat Jibril pun datang, ya, dari Allah, ya, bi surati ashabil kahfi. Nah, ini dia penamaannya, Ashabul Kahfi. Surat Al-Kahfi juga disebut dengan Ashabul Kahfi. Jibril datang dari Allah dengan membawa surat Al-Kahfi yang di dalamnya terdapat apa? Teguran fiha mu'atabatuhu iyyahu ala husni alaihi. Jadi ditegur Nabi tentang kesedihannya atas perbuatan mereka, orang-orang Quraisy seperti itu. Masa sedih, ya, wa khabara ma sa'alu anhu min amril fityah. Dan juga turunnya surat Al-Kahfi itu sebagai jawaban terhadap apa yang mereka tanyakan tentang kisah para pemuda, tentang raja yang mengelilingi dunia, tentang roh. Terjawab semuanya, ya, karena roh di surat yang berbeda. Ya, yas'aluna 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Itu di surat yang berbeda. Nah, ada pun tentang kisahnya Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain ada di surat ini. Ya. Sampai ke mereka, ya, tetap aja mereka tak beriman juga. Ya. Memang dasar hatinya sudah keras. Ya. Habis itulah orang-orang yang para pemikir hawa nafsu, sebetulnya yang mereka cari itu adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Mau dibawakan dalil dari Al-Quran, dari hadis, mau sekian dari golongan, kalau tidak cocok dengan hawa nafsunya, tetap aja mereka akan menolaknya. Ya. Nah, ini jemaah rahimahku wa rahimakumullah, di antara riwayat tentang asbabun nuzul dari surah Al-Kahfi. Hadza shiratun mustaqim.